Sejumlah barang komoditi di pasar tradisional Angso Duo Kota Jambi mengalami naik turun harga. Seperti harga cabai yang sebelumnya Rp12.000 per kilogram, namun sejak dua hari terakhir naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Oh, ini naik apa turun? Naik. Naik yong. Kemarin cuma Rp12.000 sekarang Rp14.000. Oh, sekarang nih naiknya sudah berapa hari yuk? Baru dua hari ya, kemarin sama hari ini. Selain cabai, harga bawang merah juga mengalami ketidakstabilan. Harga bawang di awal bulan puasa mengalami beberapa kali peningkatan dan penurunan harga. Awalnya harga bawang merah dijual dengan Rp36.000, kemudian turun menjadi Rp26.000 per kilogram. Namun saat ini, harga bawang merah kembali naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Tergantung macam-macam juga, bawang jawanya 30, bawang padangnya 28. Itu naik. Itu naik atau turun? Awalnya naik, sudah itu turun, sudah itu naik lagi. Kalau awalnya berapa? Kalau awalnya 36. 36, 34 turun. Jadi 26, sekarang naik lagi 38, 32. Meski mengalami harga yang tidak stabil, namun stok barang pokok di tingkat pedagang tetap lancar, sehingga tidak terjadi kelangkaan. Suci Mahayanti, Jambi TV.